warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdad dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah dua kalimat syahadat. Yang pertama, syahadat tauhid. Syahadat artinya kesaksian. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Orang yang masuk agama Islam harus membaca syahadat. Syahadat ada dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Lafal syahadat tauhid adalah Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Anak-anak, kita harus hafal kalimat syahadat tauhid. Selain itu, kita juga harus tahu artinya. Arti kalimat syahadat tauhid adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat tauhid artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib disembah. Orang yang hanya menyembah Allah disebut mukmin, sedangkan orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Yang kedua, syahadat rasul. Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah pembawa ajaran agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau juga pemimpin para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, anak-anak, syahadat rasul itu adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lafal syahadat rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak, selain kita menghafal dan mengetahui arti syahadat tauhid, kita juga harus hafal dan tahu artinya syahadat rasul. Arti kalimat syahadat rasul adalah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.